warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video sampai habis ya. Jangan lupa apa Elsa? Tekan tombol like, komen, dan subscribe teman-teman. Terima kasih. Tentang hati-hati dalam berkata. Ucapan adalah doa, Ais. Betul sekali, kakak Elsa. Ucapan adalah doa. Aku mau dengerin, kakak Elsa. Boleh dengerin ya. Hati-hati dalam berkata. Setiap perkataan adalah doa. Alangkah indahnya tulisan kita senantiasa menghasilkan ucapan dan pengertian kalimat-kalimat yang baik. Dengan kalimat yang baik tersebut diibaratkan seperti sebatang pohon yang akarnya kuat mencengkram bumi, sedangkan cabangnya mengangkasa dan menghiasi. Kimchi. Maaf ya teman-teman ya, jadi salah nih Elsa. Ada juga beberapa pohon yang tidak hanya menghasilkan dedaunan, akan tetapi buah-buahan yang sangat bermanfaat. Itu cara apa dong? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba terkadang mengucapkan kalimat tanpa ia teliti apa dampaknya. Jangan usah dong, Din. Karenanya ia terlempar ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hadis itu dapat kita petik beberapa faedah. Yang pertama apa, Cincin? Ayam. Kok ayam? Yang pertama apa, Ais ya? Ais nggak tahu, kakak. Ais kan baru mau belajar, kakak. Oh iya, Ais belum paham ya. Dengerin ya. Ais berkepala dua. Penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, karena ucapan yang terlantar. Ais mencela kan? Oh kan? Elsanya, maaf ya teman-teman. Penting untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara, karena ucapan yang kita keluarkan dari lisan bagi anak panah yang lepas dari usia.
akhirnya. Mobil ini. Luigi, langsung membiasakan diri untuk tutur kata yang baik adalah sendiri adalah satu amin yang Allah ridai. Oleh karena itu, orang yang senantiasa berupaya agar kata yang baik, maka seluruh langkah hidupnya akan menjadi baik. Tengok nih, nantu tadi terus Kimchi. Hargai dong nih, biasa berbicara nih. Iya, nih tengok nih. Mengantarkan